Wilayah Bernadette Soubirous terdiri dari tiga lingkungan. Yang pertama, lingkungan Bernadette Soubirous I memiliki umat sebanyak 236 orang, meliputi daerah Krembangan Jaya, Krembangan Bakti, Krembangan Baru, dan Kawung. Yang kedua adalah lingkungan Bernadette Soubirous II memiliki umat sebanyak 243 orang, meliputi daerah Jalan Gresik, Jalan Sedayu, Jalan Jepara, Jalan Tuban, Jalan Dupak Masigit, dan Jalan Jatisari. Dan yang ketiga adalah lingkungan Bernadette Soubirous III, memiliki umat sebanyak 104 orang, meliputi daerah Parangkusumo dan Kemayoran. Wilayah Bernadette Soubirous memiliki keunikan tersendiri, dikarenakan banyak umat yang berasal dari wilayah Indonesia Timur. Salah satu keunikan dari wilayah ini adalah melakukan tarian daerah. Tarian tersebut dilakukan secara spontan, baik oleh ibu-ibu maupun para orang muda di berbagai acara. Umat di wilayah Bernadette Soubirous juga melakukan kegiatan yang bertujuan agar umat semakin guyub dan rukun. Kegiatan tersebut antara lain, rekreasi bersama dan juga latihan kor, yang dapat menjadi sarana bagi umat untuk lebih mengenal satu sama lain. Saya menjadi umat wilayah BS sejak kecil, karena kebetulan saya lahir mulai tahun 1961 itu saya ada di wilayah BS. Kalau yang dulu belum BS, masih namanya huruf abjad ya, dari A, B, C sampai J. Nah, saat ini nama itu berubah menjadi wilayah BS. Dan BS itu ada tiga lingkungan, BS 1, 2, dan 3. Saat itu tahun 1984 yang menjadi ketua wilayah adalah Bapak AMR Jono. Dan puji Tuhan karena dari pengurus itu mau melibatkan orang muda, saya diajak menjadi wakil dari Pak RR Jono. Waktu itu masih mudika ya, jadi orang tua memberi kesempatan untuk yang muda ikut ambil bagian. Dalam proses ketua wilayah tentunya ada periode-periode untuk berganti. Sesudah Bapak AMR Jono, periode berikutnya jatuh ke Bapak A. Mamanto, ya masih adik ipar dengan Pak R. Jono. Dan sesudah Pak Mamanto juga akan jatuh lagi, berurutan lagi. Kalau itu BS 1 maka beralih bagiannya ke BS 2 dipegang oleh Bapak Sugeng dari BS 2. Sesudah Bapak Sugeng, kesepakatan dari wilayah BS harus bergilir, maka BS 3 terpilihlah Bapak Haryanto Lisar. Dari Bapak Haryanto Lisar tentunya ada wakilnya. Saat itu Pak Haryanto bersama Bapak Stefanus Tantri Wijaya. Nah, dengan berlangsungnya periode dari Pak Haryanto, maka Pak Stefanus naik menjadi ketua wilayah yang saat itu kelima ya. Sesudah berjalan 3 tahun, mungkin juga sampai 2 periode, berganti, harus diberikan yang lain supaya juga ikut melayani. Jatuhlah kepada Ibu Kosyuming yang merupakan istri dari Bapak Haryanto Lisar. Sesudah Bu Syuming, tentunya waktu terus berjalan, dan saat ini yang dengan semangat dan mau melayani adalah Ibu Silvi Heni Langkudi. Ini yang sampai saat ini berlangsung adalah itu ketua wilayah. Untuk dinamika umat wilayah BS
seperti mungkin yang lain juga sama, ada kadang pasang, ada surut, tapi puji Tuhan BS tidak terlalu amat-amat surut. Karena dari tiga lingkungan itu dengan tiga warna yang berbeda, saya sebut warna karena waktu saya muda saya ada di BS2, sedangkan sesudah menikah saya ada di BS1. Jadi saya bisa merasakan warna yang berbeda. Menurut saya warna, ya saya bilang warna gampangnya begitu. Misalnya seperti contoh dalam hal berdoa bersama, kegiatan doa lingkungan, kalau di BS1 mungkin kadang bisa pakai pakem buku ada, tapi kadang ada satu pertemuan yang mungkin kita lagunya mengikuti lagu yang rohani, bukan lagu liturgi begitu ya. Itu di BS1 bisa diterima. Sedangkan mungkin yang setahu saya di BS2, tentunya ini setahu saya, mungkin bisa jadi salah ya, itu pakem, ada pakem ya. Jadi doa rosario itu wajib di sana. Jadi dalam hal doa apapun rosario. Sedangkan di BS3, kebetulan kami juga berteman sejak muda, karena kepengurusan di BS3 itu orang-orang muda, maka dalam hal berdoa mereka juga waktunya bisa fleksibel. Kalau tadi di BS1-2 mungkin jamnya pas jam 7 begitu ya, sedangkan di BS3 itu bisa mungkin jam 8 nanti sesudah pulang toko atau sesudah kerjanya itu. Dan yang datang tentunya karena di situ ibu-ibu muda yang bisa satu paham, dan itu tidak menjadi masalah. Tapi soal pasang surut tentunya di mana-mana juga ada, di BS juga boleh terjadi. Kadang satu pertemuan itu banyak, kadang sedikit, dan biasanya banyak ibu-ibunya, bapaknya berlayar semua kelihatannya kalau di BS itu. Sedangkan orang mudanya itu para pengurus kalau saya tahu sudah berusaha untuk mengajak, tapi namanya orang muda, kalau mereka merasa tidak nyaman, tidak ada teman, maka mungkin mereka tidak bisa bertahan lama, pasti akan merotol begitu. Jadi dinamika umat di BS itu rasanya lengkap ya, kalau dibilang warna ada kuning, merah, hijau, itu lengkap. Dan puji Tuhan dinamika umat BS saat ini bisa bergabung satu wilayah, tidak hanya menunjukkan BS1, 2, dan 3. Saya bangga menjadi warga BS karena umatnya selalu guyub, rasa kebersamaan dan kekeluargaannya sangat tinggi, saling mendukung sesama umat. Saya bangga menjadi umat di BS karena di situ saya banyak pengalaman yang saya terima di sana. Pada waktu saya ikut kegiatan kur, mereka yang sudah senior mengajarkan cara bernyanyi yang baik kepada saya yang junior, dan saya belajar banyak hal, terutama di cara bersosialisasi di sana. Saya bangga terlibat aktif di hidup menggereja di wilayah karena saya merasa bagian dari wilayah, khususnya wilayah BS, karena saya lahir dan besar di wilayah BS. Saya mengenal BS dari masih namanya lingkungan, bukan lingkungan ya, namanya masih kering, dari kering 1E kemudian menjadi wilayah 2A dan sekarang menjadi BS Bernadette Sobirus. Saya mau terlibat aktif di dalam gereja karena pertama saya mengantarkan anak saya untuk latihan misdinar. Di situ saya melihat orang yang berdoa di sana, lalu melihat anak saya melayani di gereja. Itu saya ingin sekali juga ikut
bisa melayani di sana. Saya mau terlibat di wilayah BS itu karena menurut saya umatnya asik, mulai dari lansia, dari bapak ibunya, muda-mudinya, remajanya, bahkan sampai yang anak-anak kecilnya pun itu asik. Kenapa? Karena mereka semua bisa sama-sama kompak dalam setiap kegiatan apapun. Saya sebagai seorang remaja, yang saya rasakan ketika diminta bantuan untuk terlibat aktif dalam pelayanan gereja, yaitu saya merasa sangat senang karena saya bisa terlibat aktif dalam pelayanan gereja. Kesan saya sebagai warga BS, karena seperti yang pertama saya sampaikan tadi, warga BS itu guyub, itu yang penting. Dan setiap ada acara, warga BS itu selalu tampil dimanapun ada acara. Dan ciri khasnya itu joget, karena warga BS itu mayoritasnya adalah orang-orang dari Indonesia Timur, khususnya Flores. Jadi setiap ada acara itu joget-joget Flores itu yang ditampilkan, seperti dulu-dulu, rokok tenda, dan sejenisnya. Seperti itu. Harapan saya untuk teman-teman muda-mudi tetap sehati, sejalan, dan sejiwa, dan tetap kompak selalu dalam kegiatan apapun yang dilaksanakan dalam wilayah BS. Harapan saya sebagai remaja di wilayah BS, supaya para remaja-remaja di wilayah BS bisa terlibat aktif dalam pelayanan gereja, tidak hanya berdiam di rumah saja. Harapan saya sebagai warga BS untuk kedepannya, berharap makin banyak warga BS yang terlibat dalam setiap pelayanan di lingkungan, di wilayah, maupun di paroki. Di masa pandemi seperti saat ini, tentu saja berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Saat ini segala sesuatu menjadi sangat terbatas. Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat umat di wilayah Bernadette Sobirus untuk tetap melakukan kegiatan yang dapat mengembangkan iman dan menjadikan umat semakin guyub. Semangat untuk melayani Tuhan pun juga tidak akan pernah redup, karena semangat Santa Bernadette Sobirus sebagai pelindung wilayah selalu menyala dalam hati umat.